ajang penghargaan musik bergengsi tanah air, yaitu Anugerah Musik Indonesia Award 2023, akan digelar di G-Expo Kemayoran 9 November 2023. AMI Award 2023 ini mengusung tema Merayakan Perbedaan. Ketua Umum Yayasan AMI Chandra Darusman menyampaikan AMI Awards 2023 akan ada 6 kategori musik terbaru. Di antaranya artis solo pria atau wanita, grup kolaborasi koplo terbaik, album musikal terbaik, album alternatif terbaik, hingga album film scoring terbaik. Chandra menuturkan alasan pihaknya menambah 6 kategori musik tersebut karena didasari industri musik yang saat ini terus berkembang. Dalam AMI Award 2023 ini, total ada 4.858 lagu yang didaftarkan. Lagu yang didaftarkan berupa karya produksi single maupun album komersial dalam periode 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2023. Dalam penyelenggaraan ke-26 ini, AMI Award akan membagikan 62 kategori penyelenggaraan. Tahun ini AMI ke-26 agak beda karena alhamdulillah kita sudah melalui masa pandemi sehingga kita bisa menyelenggarakan pergelaran anugerah ini di luar stasiun televisi, ya. Dan kali ini insya Allah kita selenggarakan di G-Expo dan kuat dukungan dari Kementerian Dikbudristek. Jadi akan masuk di G-Expo dan mari kita rayakan perbedaan, ya, karena musik Indonesia luar biasa, ya, jenisnya, dan patut kita syukuri, dan ini merupakan anugerah dari Tuhan.